Yuk, let's go. Sambil lihat kebun, sambil ngopi. Kebun vanili. Ini jalannya, guys. Di desa Pandang Gede juga, guys. Tahap renovasi. Oke, kita berada di ngopi di kebun. Jadi konsepnya ini ada kopi dan juga napi lagi, Fadil. Vanili. Kebun vanili. Terus dan, talas Pratama. Oke. Macam-macam juga ini dari sini. Ah, dari sini maksudnya. Ini maaf nih masih dalam proyek nih. Nggih. Nah, ini kebunnya ini. Kebun vanili juga sambil ngopi, bisa lihat-lihat sambil ngopi. Ini sudah berapa lama nih, Ki? Sama juga ya? Ini karena masih treatment nih, sebenarnya lebih dulu ini karena rusak, maka saya treatment gitu loh. Oke. Ini berarti lebih dulu berarti sudah 3 tahun nih? Lebih 3 tahun. Lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Nah, Niki konsepnya nanti berupa bagaimana Niki, Pak Dede? Jadi kebun khusus vanili, terus ada sekolah. Ada sekolah. Ya, sekolah khusus bahasa Inggris. Oh. Khusus untuk anak-anak. Nah, ini yang baru dibangun Niki. Ya. Untuk khusus bahasa Inggris. Ya. Oke, sama terus ada ngopi tempat ngopi di kebun. Oh, yang tadi ya. Niki ya. Oh. Sekarang kita lihat-lihat dulu kebunnya demen nggih. Iya, iya. Kita lihat kebunnya dulu, kebun vanili ini. Ya. Area berapa are nih yang untuk kalau semuanya nih total gini ada sekitar 80. 80 are ya? Ya. Jadi yang ditanam vanili itu kira-kira berapa kentang nih? Berapa kurang lebih berapa? Ada 2000-an ya. 2000 ya, 2000 pohon ya. Oke. 2000 tajarnya aja 1200. 1200 tajar. Pohonnya 2000 lebih. 2000 lebih ya. Iya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya, gini ya. Ini bisa lihat. Ini masih baru tak kasih sabut kelapa. Oke. Ini konsepnya sama juga dengan sama yang tadi kayak ya? Yang kebun ya, pertama. Yang pertama ya. Sama ini baru dulunya kayak ya nanti tak lihat perlihatkan dulunya kayak apa itu gini ya rumput-rumput liarnya banyak. Sekarang kan udah tertata rapi ya. Ya. Ini juga sendiri Pak, betul ya untuk gini ya. Iya. Enggak ada yang apa istilahnya sendiri kita kelola gitu, suak kelola ya Niki ya. Iya. Suak kelola juga ya, ya. Bukan enggak ada apa bantuan juga nggak, dari nggak dinas apa? Enggak ada. Enggak ada nggih. Oke. Ini. Nah, ini ada yang belum. Nanti semua nanti tak kasih cabut kelapa nanti. Oke. Masih tahap perawat apa? Perawatan biar gulmanya nggak ada. Ya, kalau ini yang belum Niki ya. Yang belum, ini. Yang ini belum. Oke. Ini semeton vanilinya. Nah, ini menggunakan tajar. Ya tajar waru. Niki, ya? Waru ya. Ya. Waru, ya? Kalau ada semeton atau teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Sambil kita di sini ada warung kopi ya, konsepnya ada kita sambil apa diskusi mengenai vanili, kita sharing mengenai tanaman vanili di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri ya. Desa Banjar Betenpoh. Banjar Betenpoh ini dekat dengan Taman Sari ya di Kabupaten Tabanan. Bisa komen di bawah ya. Jadi kapan ada waktu kita sharing di sini sambil ada warung kopi di sini konsepnya kita ngopi gitu. Ini tahap ini nih apa masih di treatment di dulunya rusak nih. Yeah. Sekarang mau senyum dia. Yeah. Nah untuk apa penyiraman itu berapa kali nih kalian disiram? Ya, penyiraman sekali. Ini kan musimnya kemarin kan musim hujan. Yeah. Tanahnya masih lembab ya makanya nggak perlu disiram. Okay. Kalau udah
musim kemarau-nya panjang, kita udah bikinin tap-tap air untuk penyiraman. Paling sore nyiramnya sore sebentar ini biar basah aja, enggak jangan sampai full sampai bonyok gini. Biar agak lembab aja gininya. Kan udah ada pelembabnya nih, sabut kelapanya tujuannya apa? Kan pelembab ya. Iya, iya. Ini ada lagi. Sambutar. Nah, ini sama juga. Sama. Ini tapi belum dikasih ini ya, belum, serabut ya? Belum. Nah, ini kalau di ya, ini kan ada pohon apa mangga ini ya. Apa tidak gini dia istilahnya? Nah, lebih tidak, bagus. Lebih bagus ya. Ya, dia cuman perlu sinar cuman 30 sampai 40% ya. Oh, 45%. Okay. 45% ya dari ya, gini ya. Dari sinar matahari. Oke. Okay. Berarti tidak perlu apa ada untuk pemotongan gini. Oke. Okay. Ini masih belum, nanti semua nanti ada sabut kelapanya nanti nih. Ini sebenarnya udah siap di. Nah, ini fungsinya apa nih Pak Bro, dipotong-potong gimana? Jadi tujuannya nih akar gini agar dia apa namanya lebih cepat penuaan batang. Oke. Okay. Karena dia akar, tidak menempel juga ya. Ya, ada beberapa yang menempel ke apa namanya ke tajarnya ya. Ya. Ini tujuannya mempercepat penuaan batang. Istilahnya dari awal kita udah stressing akar. Boleh sih nanti dekat-dekatnya gini kita stressing akar boleh. Tapi ini lebih cepatnya kita nanti tinggal ya potong pucuknya dari sini anggaplah berapa senti nih ya 50 senti. Ya 50 senti. Potong nanti udah dari sini seluruh. Oke. Ini ada lagi banyak. Ini 2000-an lebih nih. 2000 pohon ya. Ya. 2000 pohon lebih. Tajarnya 1200 ya. 1200. Gininya. Ada seberapa nanti kak bunga tak siap untuk stressing nanti setelah kita pasang sabut kelapa nanti ada seberapa nanti kita stressing untuk pembunga. Oke. Ini kan malang, semua malang nih. Lainnya lebih tebal, opal lebih tebal. Gininya lain dia sama planet satu. Seratnya lain. Ini malang ya? Ya malang. Malang. Sudah siap dibuka tapi belum tumbuh bunga nih karena apa kondisi ininya masih banyak yang ada yang belum terawat, belum bagus gininya, belum ada yang ngerawat. Makanya ini sebenarnya sih udah mau gini. Padahal kalau dari segi gininya udah bunting-bunting dia lebar-lebar udah gininya. Daun ininya amit. Ini sama ini udah lebar dia. Oh iya sudah gini ya mau keluar bunganya. Ya. Cuman ini karena belum dirawat ya. Belum dirawat. Ya, kurang nutrisi. Kurang nutrisi ya. Semua jadinya hancur. Udah gemuk-gemuk sebenarnya ya. Pohonnya. Daun-daunnya udah gemuk. Ya, daunnya udah gemuk-gemuk tapi perawatannya kurang. Ya.
kebun. Ini untuk penyiraman udah tak bikinin tiap-tiap waktu pas musim kemarau nanti. Oh iya. Jadi ini tinggal buka kerannya ya. Mating ya. Ini sudah ada untuk sistem penyiramannya. Tinggal buka keran. Itu langsung. Kalau ini kira-kira lagi 3 bulan ada sudah berbunga kira-kira. Kalau ini nggak berani gini. Iya. Masih tahap apa perawatan nih, udah gimana ya ininya, dari segi gininya aja nutrisinya juga kurang, gimana mau dia berbunga nanti. Oh. Paling dia penyuburan batang dulu, penyuburan dulu ya. Kira-kira makan waktu berapa lama nih kak? Satu tahun ya, ya. Okay. Jadi untuk penyuburan dulu setahun, setelah itu mungkin untuk berbunganya kita lihat ya. Gitu ya. Guys, luas sekali guys. Nah ini tupang sari ya? Ya. Ada kopi juga? Ada kopi, ada vanilinya. Oke. Vanilinya. Sama juga ini masa tanamnya masih sama juga. Malang. Kemungkinan ini bulan September juga nih? Ya, September juga. Lembar juga ada lagi sana banyak nih, anggaplah 150 pohon ada 50 sini. Ya oke okay. Ini tumpang sari berarti kebun vanili, kebun kopi juga ada vanilinya ini. Oke okay, kita kembali ke kebun dua. Ini berada juga sama di sebelah dari kebun yang pertama ya. Ini di Desa Pandak Gede. Di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Ini juga Pak Dewo Putu yang sebagai pembina ya, pembina untuk penanaman vanilinya. Nah, di sini kita lihat agak lebih subur ya karena penanamannya ini pakai pipa ya. Ininya tajarnya pakai pipa. Kemudian diserabut ya. Nah coba Pak Dewo Putu coba jelaskan iki proses penanamannya juga apakah sama dengan yang tadi yang pakai tajar atau pakai tajar pohon gamal atau bagaimana iki proses? Ya sebenarnya sama, cuman ya. Dia pakai tajar mati. Oh iki ya. Prosesnya medianya juga sama, tak sama yang di bawah gini. Yeah. Sebelum tanam kita fermentasi dulu lah, gini lahnya ditutup, saya pakai plastik. Yeah. Setelah 2-3 minggu baru ditanemin. Oke. Okay. Itu gininya, kalau yang ini kan dekat perumahan makanya yeah. Pakai tajar mati. Okay. Yang konvensional pakai tajar mati dia. Oke. Okay. Jadi, nah niki juga ada paranet niki ya untuk ya, fungsinya ini untuk ada fungsinya untuk menahan sinar dan iya, matahari langsung supaya tidak langsung kena ke tanaman gitu. Iya. Oke. Okay. Ini ada yang sudah berbuah. Sudah mau belajar berbuah dia. Nah, ini tapi agak kecil-kecil dia. Ini malangnya. Oh, ini yang malang ya? Iya. Yang bibitnya dari malang ya. Nggak tahu, ini kan yang pertama kita dapat dari dekat-dekat sini katanya sih bibit malang. Teruslah saya pelajari memang benar malang dia. Hmm. Buahnya agak nggak begitu pendek ya, agak pendek dia, nggak lebar, nggak panjang-panjang. Hmm. Ini kalau misalnya gini kan harusnya di ini ya dipotong beberapa, dihidupkan ya, beberapa supaya
menjadi yang apa istilahnya yang grade A lah gitu. Ini kan pakai pembelajaran, pakai eksperimen pembelajaran. Seandainya semua ini enggak mungkin paling kok sebanyak ini paling kita pakai 10 ya atau 12 ini. Paling banyak lah 12. 12 ya. Ini pakai pembelajaran dulu. Oke. Ini juga sudah berbuah. Ya. Ini apa tanahnya sama juga nggih? Sama. Tiga tahunan lah ya? Apa sama. dua tahun? Ini bulan sama juga pada saat COVID nih ya penanamannya. Kalau sama yang di rumah lebih duluan ini sekitar. Lebih duluan ya? Ya sekitar ya ini 2,5 tahun yang di rumah 2 tahun. Oke. 2,5 tahun ini, ya. Oke. Bener dah berarti 3 tahun. 3 tahun. Sudah ada ini. Sudah dapat ada yang berbuah. Berbuah. Gitu kan. Oke. Kayak yang kemarin yang di bawah tuh kan karena gagal. Ini karena curah hujan tinggi, angin lagi keras, makanya gua rontok bunganya semua. Ini yang lainnya ada yang sudah mulai berbunga nih? Ada juga yang mau belajar berbunga. Kita cariin dulu. Patah nih ininya. Tapi ada yang ini bekas bunga. Oh iya. Nah, ini ada di sini, teman. Ini. Nah, ini sudah ada yang mulai berbunga. Ini baru bagus nanti hasil ini. Jadi ini setelah berbunga, kira-kira nanti untuk pembuahan apa namanya setelah perkawinannya itu setelah berapa lama nih kipar? Setelah dia udah agak mekar atau udah ini kan belum bisa. Ya. Kira-kira lagi berapa lama nih Ki? Kalau keadaan seperti ini, kalau supaya bisa dikawinkan kira-kira ya anggaplah 2 mingguan, 3 mingguan, 2 minggu ya. Baru bisa di, ya. Apa dikawin istilahnya ya? Dikawinasi. Apa? Polinasi. Polinasi. Oke. Okay. Ini juga ada nih. Baru lo. Ah, ini nih. Oke. Okay. Nah, ini bunting dia. Yang di bawah kan udah gini-gini buntingnya. Ya. Berarti kira-kira lagi 3 bulan sudah tumbuh ya? Ya, king, ya? Siap berbunga dia. Siap berbunga dia. Oke. Ini udah semua udah dipotong-potong ininya. Stressing ya. Ya, stressing. Ada kalau mau nyariin aja ini ada. Nah, ini. Berapa nanti ini? 1, 2, 3 mau 1, 2, 3 mau gini mau berbunga ya. Ah, ini lagi. Oh iya, ini lagi. Ini sudah mulai udah kelihatan ya ini. Ini udah gede nih, sudah kelihatan. Udah berbunga deh ya. Sudah bagus ini. Jadi guys, kira-kira bulan September tambah 8 bulan ya September, jadi 2024 ini sudah. Jadi sudah ada hasil lah, mudah-mudahan ada, ini sudah ada hasil panen. Di sini sudah panen ya. Jadi kalau mau ke sini silakan komen ya. Komen di kolom komentar. Nanti pasti kita balas. Kalau mau apa? Touring atau lihat-lihat kebun dipersilakan ini. Kita persilakan lihat-lihat kebunnya sambil kita sharing-sharing mengenai penanaman vanili dengan Pak Dewo Putu. Jadi kita sharing, kita sama-sama belajar ya bagaimana kita caranya berkebun vanili. Jadi ini kita sama-sama berdiskusi di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri ya, Kabupaten Tabanan, dekat dengan tanah lot ya, Pak Dewo. Banyak, ya, tempatnya banyak taman sari. Banyak taman sari ya, dekat tanah lot ini, tanah lot
Kalau tanah lot itu kan kira-kira lagi 3 kilo ke selatan. Ya, 3 kilo ya. 3 kilo sudah sampai ini. Jadi taman wisata yang terkenal ini di Bali, tanah lot namanya. Nah, 3 kilo. Jadi 5 menit sudah sampai ya. Sampai. Kalau bawa motor. 15 menit lah. Ya, 15 menit. Oke. Ini yang konvensional ada yang pakai kajar gini ada dua. Dua ya. Di sama juga di desa Panak Gede nih. Sama. Ya. Di sini juga ada tempat ngopi-ngopi duduk-duduk. Oke. Ini sekarang masih tahap renovasi. Renovasi ya. Jadi kita mungkin lagi 2 bulan udah clear. Ya. Udah clear. Ada sekolah juga sini ya? Ada. Sekolah untuk bahasa Inggris. Ya, untuk anak-anak. Ini ada kedai kopinya tapi belum buka ya? Kalau yang belum ini kan belum buka, masih proyek, masih ini renovasi. Nah, sebelum renovasi buka terus deh. Ya. Di sini kita apa kalau ada yang mau sini bisa di Desa Pandak Gede ya. Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ya. Bisa komen di bawah kalau mau berkunjung silakan. Kita diskusi di sini sambil ngobrol-ngobrol masalah vanili. Dan juga kita sambil ngopi di sini, tempatnya bagus guys. Tempatnya ini. Nah, ini ada gini ya, ngopi di kebun. Oke guys, demikian. Kalau Anda mau berkunjung ke sini silakan komen ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita sambung lagi nanti di proses vanili yang lain. Terima kasih.